Dalam rangka di mana umat Islam merayakan hari Lebaran Idul ada 1444 Hijriah. Daeng Jabir, pimpinan Ketua BPPKB Banten DPAC Gunung Putri 03 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, membagikan puluhan paket daging hewan kurban dan sekaligus memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang berada di wilayahnya Jumat 30 Juni 2023. Pembagian paket daging kurban dan sekaligus memberikan kebahagiaan dengan santunan kepada anak-anak yatim merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya. Pembagian kurban adalah salah satu bentuk kepedulian organisasi masyarakat. Ormas BPPKB Banten dalam kewajiban sebagai umat muslim serta merenung kembali semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Reporter Palapa TV Gunawan mengabarkan.